Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kita berjumpa kembali di Insert Pagi bersama saya Nanda Omes. Dan ada kabar pertama, ini memang sedang santer ya diberitakan tentang lanjutan sidang dari Bang Ipul, di mana sudah dijatuhkan katanya hukuman selama 3 tahun. Nah, terlepas dari itu, ada juga kabar katanya ada seorang public figure yang terlibat kasus suap dengan petugas persidangan. Nah, apakah ini berhubungan atau seperti apa? Langsung mendingan kita konfirmasi. Ini dia berita selengkapnya untuk Anda. Kasus pencabulan terhadap DS yang menyeret pedangdut Saipul Jamil memang sudah memasuki sidang pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa 14 Juni lalu. Dalam vonis yang dibacakan itu, Majelis menetapkan Ipul panggilan Saipul Jamil terbukti melakukan pencabulan dan dihukum dengan kurungan penjara selama 3 tahun. Putusan Majelis memang jauh lebih ringan dibandingkan dakwaan JPU yang ditetapkan hukuman 7 tahun kurungan penjara terhadap Ipul. Usai pembacaan vonis untuk Ipul, kabar mengejutkan tiba-tiba saja mencuat. Tak lama setelah itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum pegawai di lingkungan lembaga penegak hukum. Oknum pegawai itu menurut kabar yang beredar berinisial R, yang bertugas sebagai panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. R diduga kuat telah menerima suap terkait penanganan perkara pencabulan yang dilakukan Ipul terhadap korbannya berinisial DS. Namun berapa angka suap yang diterima R serta siapa sang penyuap yang dimaksud, pihak KPK sendiri masih melakukan pendalaman. Kami belum saatnya kami berarti informasikan dulu. Pokoknya pelajari dengan serius dan mudah-mudahan selar kami tangani. Tapi benar kalau bagian itu sudah sampai belum kami bisa sampai. Mohon maaf, masih terlalu pagi. Siapa yang menyampaikan? Siapa? Ya, tapi maksudnya ya udah sedang melakukan pengkajian. Ajarilah kita kami pelajari. Walau masih melakukan pendalaman dalam dugaan perkara suap, KPK sendiri tak menampik jika pelaku penyuap itu adalah seorang yang bekerja di panggung hiburan. Hanya saja siapa lengkapnya orang itu, KPK lagi-lagi hanya memberi bocoran saja. Dengar-dengar sih ada kasus yang berhubungan dengan penyuap ya. Penyuap yang baru kena dengan kasus seorang entertainer. Belum tahu persis semuanya. Jumlahnya belum tahu semuanya karena kami belum, ya kalian lihat lah, saya dari DPR langsung acara ini besok pagi insya Allah akan ada kelar ya baik ya. Ya besok pagi setelah mungkin jelang siang akan ada pertemuan khusus tentang ini. Kehati-hatian pihak KPK dalam memberi informasi terhadap dugaan suap kasus pencabulan Ipul terhadap DS sepertinya memang jelas sekali. Buktinya ketika didesak siapa pelaku serta motif penyuap, KPK menjelaskan belum mau bicara juga karena belum dilaksanakan gelar perkara temuan ini. Belum tahu persis karena belum digelar perkara. Jadi biasanya kan habis OTT ada gelar perkara. Jadi belum terjadi karena kami tadi di DPR kan lama, habis itu datang ke sini ada acara ini dengan beberapa rektor. Ya belum, bahkan belum naik ke atas. Sebelum kabar mengejutkan adanya dugaan suap dalam kasus pencabulan Ipul terhadap DS, Ipul sendiri yang sempat ditemui para awak media usai sidang vonis Selasa kemarin, tampak tetap ceria dan bahagia. Mantan suami Dewi Persik ini bahkan merasa bersyukur, lantaran vonis yang didapatnya jauh lebih ringan dibandingkan dakwaan JPU. Saya alhamdulillah bandingin dari 7 tahun, ya kan, jadi 3 tahun itu sudah sebuah
sebuah apa namanya sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Dan saya keluar dari jeratannya JPU. Ya kan, pasal 82 itu sebuah prestasi juga itu. Subhanallah. Itu bersyukur kita, alhamdulillah. Jadi jeratan 82 itu abang lega banget ya? Lega banget. Itu pasal menyeramkan. Karena ada subsidi kan. Tuntutannya alhamdulillah itu cuma dihukum 3 tahun doang, gak ada subsidi. Dan pasalnya dijadikan pasal yang ketiga. Karena ada pilihan 82, 290, 92. Alhamdulillah, terima kasih buat para hakim. Buat para hakim yang benar-benar benar-benar peneliti dengan baik. Ya walaupun itu secara hukumannya masih belum puas sih. Cuman ya udahlah, disyukuri aja. DPR untuk acara ini besok pagi insya Allah akan ada raya baik ya besok pagi setelah mungkin menjelang siang akan ada pertemuan khusus tentang ini. Kehati-hatian pihak KPK dalam memberi informasi terhadap dugaan suap kasus pencabulan Ipul terhadap DS sepertinya memang jelas sekali. Buktinya ketika didesak siapa pelaku serta motif penyuap, KPK menjelaskan belum mau bicara juga karena belum dilaksanakan gelar perkara temuan ini. Belum tahu persis karena belum digelar perkara. Jadi biasanya kan habis OTT ada gelar perkara. Jadi belum terjadi karena kami tadi di DPR kan lama, habis itu datang ke sini ada acara ini dengan beberapa rektor. Ya belum, bahkan belum naik ke atas. Sebelum kabar mengejutkan adanya dugaan suap dalam kasus pencabulan Ipul terhadap DS, Ipul sendiri yang sempat ditemui para awak media usai sidang vonis Selasa kemarin, tampak tetap ceria dan bahagia. Mantan suami Dewi Persik ini bahkan merasa bersyukur, lantaran vonis yang didapatnya jauh lebih ringan dibandingkan dakwaan JPU. Saya alhamdulillah bandingin dari 7 tahun, ya kan, jadi 3 tahun itu sudah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Dan saya keluar dari jeratannya JPU. Ya kan, pasal 82 itu prestasi juga itu. Subhanallah. Itu bersyukur kita, alhamdulillah. Jadi jeratan 82 itu abang lega banget ya? Lega banget. Itu pasal menyeramkan. Karena ada subsidi kan. Tuntutannya alhamdulillah itu cuma dihukum 3 tahun doang, gak ada subsidi. Dan pasalnya dijadikan pasal yang ketiga. Karena ada pilihan 82, 290, 92. Alhamdulillah, terima kasih buat para hakim. Buat para hakim yang benar-benar peneliti dengan baik. Ya walaupun itu secara hukumannya masih belum puas sih. Cuman ya udahlah, disyukuri aja. Ya itu tadi perkembangan terakhir dari kedua belah pihak ya. Kalau dari pihak KPK memang belum bisa mengkonfirmasi, mungkin katanya pagi ini berarti. Mudah-mudahan nanti ada kabar kira-kira seperti apa dan bagaimana kronologisnya. Dan kalau dari pihak Mang Ipul tadi kan lebih ke bagaimana menyikapi putusan sidang 3 tahun. Katanya bersyukur, alhamdulillah katanya ya. Tapi ya kita juga akan terus, mungkin akan ada banding atau seperti apa dari JPU-nya juga, mungkin akan seperti apa. Kita akan terus memberikan perkembangannya seperti apa. Tapi setelah ini kita ke berita bahagia dulu nih. Ada Natasha Rizky yang usia kandungannya sudah memasuki angka 8 bulan. Nah, berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi.